Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau review sedikit lemari buffet TV jumbo yang berukuran kurang lebih panjang 2 meter 50 dan tinggi 2 meter 50. Nah, jadi lemari ini kita bikin kerangka dulu karena mau kita selesaikan di lokasi, yaitu di lantai 2. Ajalah. Jadi caranya kita bongkar menjadi 3 bagian supaya bisa masuk di rumah di lantai 2. Jadi beginilah prosesnya. Di sini saya videokan sedikit. Kemana yuk? Sudah ada sain? Sudah. Hai, sudah pin yuk. Sudah. Kita doain lagi lah yuk, baru sudah. Kacung lakar itu bu. Aduh, baru pemasangan lantai. Untuk lantai menggunakan granit motif marmer. Apa kau diu? Ringkas sudah lagi belum, nak ringkas. Yes. Kau diu. Buffet TV. Ukuran panjang 2 meter 50. Tinggi 2 meter 50. Plus nak plus pula untuk nyimpan barang ya, barang apa pula pokoknya. Tutup ini dikit lubangnya, dalam mak ngawas ni. Nah, jadi banyak barang ada, nyimpan barang perabotan, bisensa pecah belah segala macam. Tes di lampunya nih. Ada lampunya pula, coy. Nah, permintaan tuan rumah. Tuan rumah nak besak-besaknya anane. Nak tak diturut disalah, diturut salah. Ada laci ni. Cuy salah je. Yo. Ada lacinya. Nah, laci sebelahnya buka pula. Laci kiri kanan. Alah, pening kepala aku ngawih gini lah. Lah jelah yuk dah. Banyak gini nak dibuka-buka. Semoga tuan rumah senang.
sekian dulu video singkat dari saya. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi untuk bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua. Video ini hanya sekedar dokumentasi untuk saya sendiri pribadi, bukan bermaksud untuk pamer atau lain-lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.